berkenaan dengan pertanyaan apakah frame untuk pelaksanaan Porda akan tetap dilaksanakan di tahun 2022, Pak. Kemudian, ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, atau lebih tepatnya menginformasikan bahwa di kami ini kan belum ada kemampuan anggaran nanti dari pemerintah untuk supporting pelaksanaan Porda. Harus kami diskusikan lagi, Pak, kepada pemerintah ya sebagai pemberi anggaran kepada KONI supaya kami juga dapat mempersiapkan program-program apabila Pordanya nanti tetap akan dilaksanakan di 2022 karena 2021 kan kalau memang jadi Pordanya tentu akan ada pelaksanaan BK. Nah, jadi mohon barangkali bisa di pertimbangkan kembali apakah Porda ini apakah tetap akan dilaksanakan di 2022 dengan kondisi dari keuangan pemerintah daerah kami yang tentu belum stabil untuk mensupport kegiatan-kegiatan olahraga. Barangkali dari kami sementara sekian dulu, Pak, nanti kami menunggu jawaban Bapak, barangkali nanti akan kami diskusikan lagi dan teman-teman semua mendengar di sini apa yang nanti jawaban dari Bapak ya, sekiranya dari yang pertanyaan dari kami. Olahraga sih kan harus selalu optimis ya, jadi di tengah virus wabah corona tetap mereka punya semangat atau kita semua tetap punya semangat untuk bisa melaksanakan agenda. Yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, sehingga berharapnya pelaksanaan PON juga tetap berjalan, Pordanya juga tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.